Ya pemirsa, Dewan Perwakilan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jambi menyambut kedatangan Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang juga Ketua Fraksi di MPR RI Arwani Tomafi ke Jambi dalam rangka mensosialisasikan 4 pilar MPR RI kepada generasi muda. Selasa 29 Maret 2023, berlokasi di Saung Purnama, Dewan Perwakilan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jambi menyambut dan menjamu berbuka puasa Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang juga Ketua Fraksi di MPR RI, Arwani Tomafi. Sembari menunggu berbuka puasa, Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang juga Ketua Fraksi di MPR RI, Arwani Tomafi, berdialog serta sosialisasi 4 pilar MPR RI dengan generasi muda. Sekretaris Wilayah DWP P3 Jambi, Adril Elvani, berterima kasih atas kehadiran Sekjen P3 di Jambi dan juga mengapresiasi generasi muda yang sangat antusiasme menghadiri kegiatan tersebut. Berharap dapat menguatkan generasi muda dan dapat memberikan kontribusi secara nasional. Ya, alhamdulillah kan. Memang ini saya lihat acara beliau ini singkat, padat kan. Tapi ya bagaimanapun dengan jadwal beliau kan, terpaksa delay kan, karena akibat dari ya, keadaan yang memaksa kan. Jadi ya memang tadi apa yang beliau sampaikan, mudah-mudahan bisa menguatkan kita sebagai generasi muda, generasi milenial, untuk bisa apa yang beliau tarakan supaya kita bisa jadi patriot ya, cinta dengan daerah kita sendiri ya. Mudah-mudahan itu dari daerah kita sini juga bisa nih, memberikan kontribusi untuk ke pusat atau secara nasional itu barangkali ya. Iqbal, JEK TV, melaporkan.